Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Divalvari Channel dan terima kasih udah ngejogrok kemari teman-teman. Oke, kita main-main lagi ke keliling showroom ya, keliling dealer ya. Nah, kali ini Bang Dipal ajak jogrogers main ke Wuling Ciputat nih. Wah, ini cocok banget nih buat teman-teman yang aduh, nungguin inden tangga tetangga sebelah yang lama naujubillah, mendingan di sini aja nih main ke Wuling sebagai alternatif ya, teman-teman. Harganya pun juga, aduh, ini bisa dibilang setengah harga dari tetangganya. Ya, yeah, tetangga yang mana? Ada dah. Nah, langsung aja kita temuin sales marketingnya. Halo, Mas Bro. Halo, Mas. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, diperkenalkan diri dulu, Bro, ke Jogrogers. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Dennis Andreas dari Wuling Ciputat. Lebih tepatnya di Jalan RE Marta Dinata, nomor 12, Cipayung, Ciputat, Tangerang Selatan. Oke. Kita ditemenin sama Mas Dennis dari Wuling Ciputat dan tadi udah disebut alamatnya. Alamatnya nanti Bang Dival taruh di deskripsi lengkap dengan link map-nya. serak nih. Lengkap dengan link map-nya. Link map-nya tinggal diklik aja, langsung muncul kemari buat teman-teman yang minat dengan line up Wuling. Mantap. Mantap. Nah, kalau mau ngubungin Mas Dennis di nomor berapa nih? Di nomor 0858 0990 siap 9388. Oke, nanti nomor telepon Mas Dennis Bang Dipal taruh di pojok kanan atas atau di deskripsi ya. Ada link WA-nya tinggal diklik aja langsung terhubung ke WA. Oke, sebelum kita mulai Mas Dennis, Bang Dipal boleh nanya-nanya kan? Oke. Nah, jadi Wuling ini lagi ada promo akhir tahun apa nih yang menarik nih? Kita tuh lagi ada promo PPNBM 100%. Yes. Terus bunga 0%, okay. Tenor selama 1 tahun atau 12 bulan. Siap. Jadi harga-harga on the road di Wuling ini kena PPNBM juga ya? Iya, Pak. Oh, berarti harganya miring dong ya? Miring banget. Miring banget. Siap diborong, ya nggak? Siap. Nah, bonus lain ada nggak? Bonus lain kita kasih diskon. Diskonnya dikasih berapa nih buat pemirsa ya? Khusus diskon dari 25 sampai 40 juta up tergantung unit dan tipe kendaraannya. Masa dikasih segitu buat jogrogers? Ya, kalau buat kurang sih bisa. Cuma ntar hubungin saya aja deh secara langsung. Screenshot video ini kasih unjuk Mas Dennis ya, Mas nih dari Dival, Bang Dival nih, Divalvari Channel. Nanti bisa digoyang lagi ya? Bisa digoyang, gampang. Siap, gitu. Mantap. Ada layanan trade-in ya, tadi kita ngobrol-ngobrol ya. Ini buat pemirsa juga ya, kita juga ada layanan trade-in mobil. Oke. Dan itu bisa dimasukin buat menambah diskon. Jadi diskonnya bisa nambah up lagi dari trade-in mobil. Oke, tuh dari trade-in bisa tambah diskon lagi. Diskonnya 25 sampai 40 juta. Diskon standar bisa dikurangin lagi, ditambah lagi diskon trade-in. Tuh, tunggu apa lagi teman-teman? Kalau gitu mungkin ya takut teman-teman nggak sabar, kita langsung bahas unitnya nih. Iya, nah, yang ada di depan kita nih ada Cortez. Cortez ini. Ada berapa tipe nih Cortez? Cortez itu ada 3 tipe. 3 tipe. Iya. Oke. Cortez S, yes. Cortez C sama Cortez L. Cortez L. Iya. Berarti ada 3 tipe ya? 3 tipe. 3 tipe. Boleh disebutin harga on the road-nya dari yang termurah nih. Kalau Cortez dari yang termurah dari harga 229.800 sampai 315.800. Oke. Cortez. Yang trim tengah berapa trim itu? Trim tengah tuh di OTR 269.800. Oke, yang paling tinggi yang ada sunroofnya ya? Ada sunroof-nya sunroof ya, Cortez L ya? Itu okay. Di 315.800. 315.800. Cortez yang paling tinggi yang 315 jutaan tadi? Iya, Cortez L. Cortez L ya, yang ada sunroofnya ya? Sunroofnya ada. Itu bisa didiskon berapa itu? Itu bisa didiskon sampai 40 juta up, Bang. 40 juta up? Iya, benar sekali. Berarti harganya bisa nukik ke 200 jutaan dong? 200 jutaan, Bang, di bawah 300. Mantap bungkus tuh ya, sebagai alternatif teman-teman beli tetangga sebelah ya, you know lah ya, ino nah, ini alternatif harganya, aduh nukik banget deh, nukik banget. Suspensinya enak, ini seven seater. Kalau mau dijubulin 8 orang juga bisa nih, kita juga ada yang captain seatnya, Bang. Kalau captain seat, captain seat. Oh, ada captain seat. Iya, mantap. Captain ya, captain juga ada, captain seatnya juga ada. Double blower, udah merata ya, AC merata, dingin pastinya lah. Wuling kalau jualan mobil AC-nya nggak dingin, malu kan? Malu, udah. Iya, AC-nya dijamin dingin semua. Dingin ya? Dingin banget, Bang. Wuling ya. Bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng, Wuling. Build quality-nya, coy. Plat bodinya? Plat bodinya nih, bukan kaleng-kaleng nih, Bang. Nggak ada yang dikurang-kurangin? Nggak ada. Kualitas ininya, apa, ketebalan ininya ya, ini ya, lumayan ya? Lumayan, Bang. Platnya. Nah, modelnya juga futuristik, nggak malu-maluin. Nggak malu-maluin, Bang. Nggak malu-maluin, futuristik. Keren, modern ya. Harga on the road-nya udah. Nah, tinggal simulasi kreditnya berapa nih untuk si Cortez ini? Kalau Cortez itu bisa di TDP mulai 10 jutaan, Bang. 10 jutaan? 10 jutaan, Cortez. Oke, 10 jutaan. Dapat Cortez. Senyaman. Dapat Cortez tuh 10 jutaan. Cicilan berapa? Cicilan ini sekitar 4 sampai 5 jutaan. 4 sampai 5 jutaan. DP 10 juta.
cicilan 4 sampai 5 jutaan. 5 jutaan. Iya. Tenor? Tenor 5 tahun. 5 tahun, teman-teman ya. Mungkin teman-teman punya rezeki lebih nih. Ah, mau yang lebih canggih dari ini? Ada. Ini dia di sebelahnya nih. Iya, nih. Nah, ini dia. Wuling Almas. Almas sini. Wuling Almas ada berapa tipe, Mas? Wuling Almas ada 3 tipe. Ada 3 tipe. Iya. Yang pertama Almas Smart Enjoy, yang kedua Almas Exclusive, sip. Yang ketiga Almas RS Pro. RS Pro. Pro. Mantap ya. RS Pro yang ada ini. Ya, dia ada cruise control-nya. Cruise control. Ya, yang bisa semi autopilot. Semi autopilot. Ya. Terus voice command. Voice command bisa tuh. Bisa semua. Yeah. Semua Almas udah ada voice command, Pak. Udah voice command udah semua. Semua semua Almas. Berarti bisa ini dong, ngobrol. Bisa ngobrol gitu enggak sendirian aja kan kalau yang jomblo. Halo Wuling. Iya. Lapar nih. Iya, lapar nih. Iya. Maaf saya tidak mengerti. Iya. Ya, adalah pokoknya ada voice command. Ada voice command ya kalau untuk Almas semua tipe. Bro, ini yang di depan kita tipe apa nih Almas ini? Ini Almas Smart Enjoy, Pak. Smart Enjoy. Iya. Oke, bisa enjoy terus dong. Bisa nanti, dong. Bisa, ya. Apalagi mobil pakai mobil Wuling Smart Enjoy. Apalagi beli cash. Wah, makin enjoy. Enggak mikirin kreditan ya enggak? Aduh. Smart Enjoy fitur-fiturnya apa aja, Bro? Kalau fitur kita di head unitnya udah 10.4. Oke. Okay. Udah ada voice command-nya. Voice command tetap ada. Tetap ada dia. Cruise control ada nggak? Cruise control untuk di Smart Enjoy belum ada, Bang. Belum ada. Belum ada. Oke. Okay. Okay. Tapi pemakaian bagaimana nih? Nyaman ya? Wah, nyaman banget, Bang. Nyaman dengan mesin 1500 turbo. Siap. Nah, ini di hargain berapa? Kalau ini di harga OTR 289.800. 289.800. 800. Diskon kena berapa nih? Diskon di sekitar 40 juta up juga, Bang. 40 juta, up. Harganya sama, menjadi? Harganya 200? Jadi 200. Di bawah 250 jutaan? Di bawah 250. Ah, tuh. Dapat kok Wuling Almas. Tuh. DP-nya berapa? Ini TDP kalau untuk Almas mulai dari 20 jutaan. Mulai dari 20 jutaan. Oke. Dengan angsuran per bulan? Dengan angsuran per bulan 6 jutaan. 6 jutaan. 6 jutaan. Berapa lama tuh? Itu tenor 5 tahun. Tenor 5 tahun. Tuh. 20 jutaan, angsuran 6 jutaan. 6 jutaan. Teman-teman kerasin lagi DP-nya mungkin di 30, 40, sampai 60 juta lah. Angsurannya bisa turun lagi. Turun lagi. Atau mau diatur 2 jutaan, 3 jutaan per bulan bisa, nah, bisa juga ya. Bisa juga, Pak. Tinggal disesuaikan ya, kemampuan bayar DP-nya. Ya. Oke, itu tadi yang paling murah segitu ya. Jadi iya, masih di bawah 300 juta. Di bawah 300 juta. Nah, paling atas yang udah ada semi autopilot. Komplit istilahnya. Komplit, ya. Udah komplit. Almas RS Pro di harga 423.800. Ah, tuh. Voice command ada. Voice command ada, cruise control ada. Cruise control ada. Semi autopilot. Semi autopilot. Sunroofnya juga udah panoramik. Ada sunroofnya panoramik. Panoramik. Ah, tuh. Apalagi udah, tuh. Terus kameranya udah 360 deh, Pak. 360. Dan yang paling gokil, ada diskonnya ya? Ada diskonnya, Bang. Ah, yang itu berapa tuh? Dikasih berapa kalau tuh? Kalau itu tuh diskonnya itu 45 up. 45 up. Up. Iya. Nah, 45 up bisa digoyang lagi ya? Bisa digoyang lagi, Bang. Syaratnya apa? Syaratnya hubungi ke nomor saya aja. Nomor Mas Denis ya. Tunjukin screenshotnya nih dari nonton Bang Dival Fari Channel nih. Ah, langsung digoyang lagi dari 45 juta up itu. Oke, untuk yang udah lengkap nih versinya nih, iya, itu DP-nya bisa berapa? Kalau Almas RS Pro bisa DP di 30 jutaan. 30 jutaan, 30 jutaan. Siap. Iya. Cicilan berapa? Itu cicilannya itu tenor 5 tahun di kisaran 8,7. 8,7 juta. 8,7 ya. Bisa kurang lagi. Kalau teman-teman sesuaikan DP-nya, lebih keras lagi ya? Lebih keras lagi DP-nya. Oke, mungkin 50, 60, 70, bahkan sampai 100 juta bisa ya? 100 juta bisa, Bang. Nah, selama berapa tahun tuh kredit? Selama 5 tahun, paling lama kredit 5 tahun. Bisa, tergantung konsumennya mau yang berapa tahun. Nah, atur juga suka-suka tenornya. Suka-suka tenornya konsumennya. Sip. Ini mobil servis jemput bola ya? Jemput bola, Bang, dari Wuling. Nah, berarti ada layanan servis ke rumah. Servis ke rumah, Bang. Siap, buat teman-teman yang lagi mager, malas keluar ke bengkel Wuling, ya kan, registrasinya ini gampang ya? Gampang banget, tinggal Bang. Telepon, tinggal ya? Telepon aja, Bang. Tinggal telepon di nomor pojok atas. Ntar dijemput mobilnya. Iya, Bang, saya mau servis nih, bisa nggak? Nah, area kerjanya mana dia aja, dia di-cover Jabodetabek, Bang. Nge-cover Jabodetabek. Layanan servis. Layanan servisnya. Oke, dan servis Wuling bengkelnya udah ada di mana-mana. Udah ya? Di mana-mana. Udah kita ada di mana-mana. Showroom seluruh Indonesia udah ada 125 yang tersebar di seluruh Indonesia. Tuh, 125 titik tersebar ke seluruh Indonesia. Jadi enggak usah takut lah kalau punya mobil Wuling yang katanya gimana, enggak usah takut. Betul ya. Momok menakutkan, si Wuling susah perawatan, bengkelnya jarang ada, spare partnya susah dicari. Ah, hilangin semua itu. Udah enggak kayak gitu ya. Teman-teman tenang aja. Jadi seperti mobil biasa aja udah gitu, lu beli mobil di Wuling, ya udah after sales-nya udah dijamin, dijamin. Oke, ya. Garansi apa aja yang dikasih sama Wuling nih setiap pembelian satu unit? Kalau untuk Wuling garansi umumnya dapat 3 tahun dan garansi mesin dan transmisi selama 5 tahun, 5 tahun. Atau 100.000 km. Oke. Dan kita ada juga namanya voucher. Voucher? Iya. Voucher belanja? Bukan, Bang. Free service, Bang. Dan service selama 4 tahun atau 50.000 km. 4 tahun teman-teman dapat voucher. Jadi
Di cover semua ya? Di cover semua bang. Servis, spare part, mesin, transmisi, oli semuanya di cover. Di spare part, jadi selama 4 tahun atau 50 ribu kilometer. Tinggal isi bensin aja, udah gas kemana-mana, jangan pikirin biaya servis tuh selama itu tuh. Bener sekali. Mantep juga nih. Mantep. Ini tapi ngomong-ngomong, mobil servisnya Convero nih? Iya nih bang, ini Convero. Sekalian kita bahas. Convero masih ada ya? Masih stoknya. Ada. Banyak ya? Banyak DB. Waduh, banget, udah facelift ya? Hah? Udah facelift terbaru ya? Udah facelift ya, terbaru. Mantap. Itu Convero ada berapa tipe? Ada 2 tipe untuk punya Convero. 2 tipe? Iya. Convero DB dan Convero S. Oke, DB itu yang blend fan bukan ya? Blend fan itu Formo, bang. Oh, Formo. Salah itu, iya. Formo. Makanya Bang Dipal sering-sering main ke sini. Lupa. Maaf-maaf aja. Oke, yang paling trim terbawah yang DB bukan? Yang DB, bang. Yang DB ya? Iya. Nah, itu berapa harganya? Dia harganya di 165.800, bang. 165? Iya. Murah amat ya? Iya, bang. Dapat diskon nggak tuh? Ada diskonnya, bang. Buset, udah murah dapat diskon. Nah, yang satu itu dikasih diskon berapa itu? 25 juta up, bang. Wih, 25 juta up? Iya. Mantap. Ah, up-nya nanti telepon ke... ke Mas WA aja ya? Pribadi. WA ya, ya 25 juta nih. Mau digoyang lagi telepon. Bisa telepon. Berarti dari 165 dikurangin segitu. 165 jadi ya harganya sekitar 140-an, Bang. 140-an. Gokil. Di bawah Pego seharga LCGC dapat mobil 3 baris. 3 baris. Mobil baru. Mobil baru lagi. Weh, bergaransi. Garansi. Servis. Servis selama 4 tahun free spare part. Oli, mesin, transmisi semuanya. Nah, tinggal isi bensin, gas aja udah. Aja deh. Oke, itu si Convero yang paling murah itu DP-nya bisa di harga berapa itu? Kalau Convero DB di TDP 4 jutaan. 4 jutaan? Iya, Bang. Serius? Serius, Bang. Ah, bohong nih. Iya, bener, nah, Bang. Entar penonton Bang Dipal main nggak dikasih 4 juta gimana? Temuin aja saya langsung, Bang. Bener, ya? Iya, salaman bener. Dulu dong. Salaman. Ah, 4 juta buat DP si Convero DB. DB iya. Mantap ya. Daripada DP motor? Yeah. Iya. Kehujanan basah. Panasan. Aduh. Panasan ringan. Enggak tega. Apa ngajak anak bini kuyup terus? Iya. Yeah. Kan di Convero DB, ya enggak? Mantap. Angsuran berapa? Angsurannya DP 4 juta, angsuran berapa? Di 3.500. Ah serius 3 iya, juta? 3.500, 5 tahun tenornya. 5 tahun. Nah, punya dana lebih udah nyiapin 15 iya. juta, 20 juta bisa nukik lagi. Bisa nukik lagi. 2 jutaan. 2 jutaan bisa mau, iya. Mau atur 1 jutaan cicilan per bulan. Bisa, bisa ya? Bisa, Bang. Wih, mantap. Naikin nggak, aja TDP-nya. Naikin ya, aja, kan? Nggak usah tinggi-tinggi naikinnya kalau untuk yang satu itu. Iya. Keren banget keren ya. Banget deh, nah, alternatif teman-teman beli AVE Avan bekas. Mendingan beli yang itu ini. Baru. Garansi servis 4 tahun gratis. Gratis. Ya enggak? Bener, Bang. Iya, daripada beli yang bekas. Yang bekas, Bang. Mendingan yang baru dong, iya kan. 2 km udah pada tinggi-tinggi. Bener, Bang. Iya. Bro, kalau yang paling tinggi tipe apa, Bro? Convero L, Bang. Iya. Kalau Convero L tuh barangnya udah habis, Bang. Ah, yang benar. Iya, saking lakunya nih. Masa kosong. Sih, ah, coba lihat. Lihat aja, Bang. Wah, iya habis. 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 Tinggal Convero DB nih yang banyak nih. Convero DB, DB banyak. Iya. Ah. Oke, jadi yang tipe L stoknya kosong ya? Stoknya kosong banget, Bang. Udah enggak ada lagi. Yang DB boleh juga tuh harganya. DB boleh lah, Bang. Itu udah termasuk PPNBM ya harga. Sudah banyak PPNBM, Bang. Ah, buruan. Mumpung belum lewat tahun belum baru. Tahun belum tahun baru. Ah, harganya masih murah, dikasih diskon banyak. PPNBM DP 100%. Ah, masih harga PPNBM 100%, belum tentu diperpanjang. Sekarang sampai tahun depan. Iya. Makanya buruan dah tuh yang mau Convero DB yang tadi kita ambil. Sebutin buruan ambil sekarang juga nih. Oke, masih ada lagi satu unit lagi ya. Iya, mobilnya ada di depan. Mobil di depan apakah mobilnya itu? Nah, yuk, Mas kita ke depan. Ah, mantap. Nah, ini dia nih Mas Denis. Wah, ini kok keren ya? Keren nih, Bang. Mobil barang tapi keren ya? Mobil barang tapi keren, Bang. Gokil. Mobil barang kekinian nih. Kan main dah. Formo. Formo. Wuling Formo. Formo. Ini nih. Fan. Cocok untuk teman-teman yang aktivitasnya sehari-hari usaha. Usaha. Tuh, untuk laundry. Apalagi catering. Konveksi bisa. Konveksi bisa, Bang. Cakep nih. Nyaman ya pakai ini ya? Nyaman banget. Enggak kayak naik mobil barang. Enggak banget, Bang. Nggak. Iya. Betul. Ini mobilnya udah mantep lah, Bang nih, Formo Blend Van nih. Nah, buat teman-teman, bos-bos perusahaan yang mau memberikan kenyamanan sama drivernya. Nah, ini cocok. Udah dilengkapi AC ya, Bro? Sudah, Bang, AC. Udah power window belum? Udah, Bang. Udah ya. Udah lengkap. Power steering? Power steering sudah juga. Aduh, mantap. Head unit? Ada, Bang. Ada. Ada. Udah lengkap ya. Udah lengkap. Sebenernya. Layaknya mobil passenger. Layaknya mobil passenger, Bang. Tapi ini peruntukan untuk UMKM, UMKM buat usaha. Mobil barang ya. Iya. Teman-teman, ini adalah Wuling Formo Blend Van. Blend Van yang fitur-fiturnya udah cukup. Ya, mumpunilah untuk dipakai usaha sehari-hari. Oke, okay. Ini dihargain berapa, Bro? Ini dihargain 143.800, Bang. 143.800. Nah, ini simulasi kreditnya, Bro. DP-nya bisa berapa ini, Bro? Kalau untuk simulasi mendingan hubungin saya langsung aja deh, Bang, ah, ya. Dihubungin ya? Iya, Bang. Oke, okay, siap. Biar pemirsa penasaran ya. Iya. Tadi sih ngobrol di belakang DP-nya ah,
murah juga, murah. Angsurannya juga murah ya. Jadi tunggu apa lagi? Nah, kalau teman-teman minat dengan salah satu unit line up Wuling motor di Ciputat khususnya. Nah, nanti Bang Dival taruh link WhatsApp ya teman-teman di deskripsi. Nah, jadi selain link map, teman-teman mau kesini tinggal klik. Teman-teman mau ngubungin salesnya tinggal klik aja. Langsung dilayani dengan baik sama sales Wuling Ciputat nih, khususnya sama Mas Denis. Begitu ya teman-teman ya. Sebelum Bang Dival tutup, ada yang mau disampaikan nggak dari Mas Denis? Kalau buat saya ya Bang, ya buat pemirsa ya. Ya. Kalau emang pengen mengambil mobil di akhir tahun, emang benar tempatnya itu di Wuling. Okay. Karena kita PPNBM 100%, siap. Diskon kita lagi benar-benar besar, okay. Ya kan? Dan gitu kita ada bunga 0% untuk, siap, tenor 12 bulan. Ditambah lagi garansi service, di cover spare part, mesin, transmisi 4 tahun atau 50.000 km. Yes, itu dia. Jadi sebagai alternatif teman-teman yang lagi keliling showroom nih, lagi mau beli mobil bulan ini untuk persiapan akhir tahun atau tahun acara tahun baru. Nah, ini sebagai alternatif. Dapat mobil murah, mobilnya baru, bergaransi, tinggal isi bensin selama 4 tahun, tinggal gas, dan diskonnya gede-gede banget. Oke, semoga video ini menjadi bermanfaat ya buat teman-teman semua. Bang Dival sebagai content creator hanya menawarkan pilihan aja ke teman-teman. Urusan pilihan kembali lagi ke teman-teman ya, sesuai selera dan sesuai kemampuan, isi rekening, isi dompet teman-teman disesuaikan ya, jangan dipaksakan. Nah, syukur-syukur bisa kebeli cash. Amin. Jangan kredit, biar nggak pusing. Ya. Oke, Mas Denis, terima kasih udah diizinin lihat-lihat mobil di sini. Undang Bang Dipa lagi ya nanti ya. Amin Bang, nanti kita undang lagi, tenang aja. Kita ngopi bareng lagi. Mantap. Oke, segitu aja kalau gitu Bang Dival dan Bang Denis, mohon undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.